Selamat datang di channel Wilayah Tutorial. Pada video ini saya akan bagikan kepada Anda dua cara mengkonvert video menjadi GIF. Nah, di sini kalian bisa pilih salah satu dari dua cara yang saya bagikan di video ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda nggak ketinggalan dari setiap video yang akan diupload oleh channel Wilayah Tutorial. Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial ke sosial media yang Anda punya. Langsung aja ke tutorialnya. Cara yang pertama di sini kalian bisa ke Play Store terlebih dahulu. Kemudian silakan ketik kata kunci yaitu GIF Maker. Aplikasi ini berguna untuk mengkonvert pada file video menjadi GIF. Selanjutnya jika Anda telah mendownload pada aplikasi ini, Anda bisa langsung buka. Dikarenakan di sini saya belum menyiapkan pada video yang akan saya convert menjadi GIF, maka di sini saya akan coba buat rekaman video berdurasi pendek saja. Langsung aja di sini buka kamera. Oke, di sini saya sudah membuat pada format video. Selanjutnya langsung aja kita buka pada aplikasi GIF di sini. Nanti kalian izinkan aja apabila Anda baru mendownload aplikasi ini sampai masuk ke tahapan pengeditan. Kemudian langsung aja di sini kalian pilih untuk video ke GIF, kita klik. Selanjutnya di sini kalian masukkan pada video yang akan kalian ubah menjadi format GIF dan Anda bisa memotong pada bagian yang tidak perlu Anda edit nantinya. Dan kalau kalian sudah memotongnya, kalian centang di atas kanan, klik aja selesai. Kemudian kita tunggu sampai video ini terconvert. Selanjutnya nanti kita bisa mengedit pada beberapa fitur yang ada di aplikasi GIF Maker ini. Nah, di sini ada kelola kecepatan, kita bisa mengatur kecepatan pada GIF ini. Kemudian ada dekorasi, kemudian sesuaikan dan sebagainya. Nanti kalian coba-coba aja efek-efek yang ada di aplikasi GIF Maker ini. Kemudian jika Anda telah mengeditnya, checklist di atas kanan ini, dan selanjutnya di sini ada simpan. Untuk formatnya kalian alihkan ke GIF jika sebelumnya opsinya terpilih di bagian video tidak ada. Nah, di sini kalian alihkan ke GIF. Kemudian di sini untuk kualitas kalian alihkan aja ke media. Untuk ukuran kalian fullkan. Kemudian pilih aja oke di bawah kanan ini, dan ini sedang memproses mengconvert dari format video menjadi GIF. Kita tunggu aja untuk proses convert ini selesai. Jika sudah selesai, nantinya kita bisa melihat di galeri untuk hasilnya. Kita bisa langsung kembali, dan berikutnya di sini kalian bisa langsung buka galeri dan akan ada folder yang bernama GIF Studio. Ini adalah GIF yang barusan kita buat tadi ya. Dan di sini seperti inilah tampilannya. Kemudian kita beralih ke cara yang kedua. Cara yang kedua untuk membuat video menjadi GIF, di sini kita bisa langsung menggunakan aplikasi WhatsApp. Karena di aplikasi WhatsApp itu sudah ada fitur untuk mengubah dari video menjadi GIF. Langsung aja kita buka pada aplikasi WhatsApp dan berikutnya kita beralih ke bagian status. Kemudian di sini kalian klik icon kamera di bawah kanan dan selanjutnya silakan masukkan video yang udah kalian siapkan yang akan kalian jadikan sebagai GIF. Selanjutnya kalian tinggal klik aja icon ini untuk mengubah menjadi GIF. Dan saat ini sudah berubah menjadi GIF. Kemudian Anda bisa langsung send dan kirim aja langsung. Dan kemudian kita tunggu sampai proses pengiriman berjalan sampai 100%. Oke, dan jika sudah, di sini formatnya udah menjadi GIF seperti ini ya. Kemudian kita bisa meng-share-nya. Untuk share-nya klik titik 3 di sebelah kanan pada status ini. Kemudian kalian bisa langsung pilih titik 3 di kanannya. Dan kemudian kalian bisa langsung bagikan. Kalian bisa langsung kirim ke kontak WhatsApp lainnya. Saya contohkan saya kirim ke kontak ini. Kita klik OK dan langsung aja send. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Dan untuk format cara yang pertama tadi sama, kalian juga bisa share ke WhatsApp dan berbagai media sosial lainnya. Seperti itulah tadi dua cara mengubah video menjadi GIF. Kalian bisa pilih salah satunya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.